maksudnya gimana? Bayinya hilang. Saya khawatir, sepertinya sudah diambil oleh makhluk gaib, Pak. Bu, aku tak berangkat dulu ya. Iya Pak, hati-hati di jalan ya. Ya. Oh iya, nanti nggak usah kirim makanan ke kandang ya. Aku mau pulang cepat. Mau betulin genteng yang rusak di belakang. Oh iya, iya. Ya udah. Hati-hati ya Pak, berangkat ya. Jalan ya. Assalamualaikum. Rumahnya perdesaan banget ya. Masih jauh banget lagi. Itu ada ibu-ibu tuh. Lo atau gue yang nanya? Lo aja. Iya. Udah, gue tanya dulu ya. Maaf Bu, numpang tanya, rumahnya Bapak Sumaro sebelah mana ya Bu? Sebelah bawah, terus yang itu yang warnanya bilik, yang rumahnya bilik warna cat hijau yang paling gede. Oh, di situ ya Bu. Makasih Bu. Yaudah, makasih ya Bu. Mari. Kenapa ini? Kita bawa aja yuk, ayo kebalik. Ini Pak Marno sudah kemakan sama ulahnya sendiri. Wah, hati-hati kalian. Ini bahaya. Ini orang udah melihara kuntil anak. Oh, masa sih Pak? Masa. Makhluk gaib. Iya. Jangan pindah, Bang. Kalau begini saya nggak ikut campur, ini bahaya. Kalau kita terus di sini, dia bisa sayangin ke rumah kita. Bantuin dulu kita berangkat. Gimana rasanya Pak? Pokoknya kita cari selamat. Lo bisa selamat gak? Pak, lo bisa selamat gak? Kita bantuin dulu. Ini gak mau tau. Pokoknya ini urusan kalian semua. Pak, urusin Pak. Pak, kok gitu Pak? Urusin Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih lu tiba-tiba kaget gitu, Fit? Itu di pohon, lo lihat. Ada orang pakai baju hitam. Mana? Itu. Kemungkinan salah satu keluarganya Pak Sumarno. Ih. Ah, ada aja kamu. Assalamualaikum. Adik-adik ini dari mana ya? Perkenalkan Bu, saya Vita. Teman saya ini Ricky. Kami dari Jakarta dan tujuan kami ke sini memang untuk bertemu Ibu. Oh, dari Jakarta. Oh, ayo mari silakan masuk. Iya, Bu. Fit, masuk, Fit. Masuk dulu. Langsung dulu. Ayo, masuk. Iya, Bu. Iya, Bu. Duduk.
Oh iya Bu, bapaknya kemana ya Bu? Kok dari tadi saya nggak melihatnya ya Bu? Bapaknya lagi di kandang, biasanya sore baru dia pulang. Bu, ibu di sini tinggal sendirian atau ada keluarga lain ya? Karena pas saya mau masuk, ada sosok berpakaian hitam di pohon itu. Apakah itu saudaranya ibu? Saya di sini hanya tinggal berdua bersama suami saya. Gak ada saudara atau siapa-siapa yang tinggal bersama kami selama ini. Yang benar bu, karena kami gak jelas kok orang itu berdiri di pohon itu. Mungkin itu hanya tetangga kami saja. Atau adik-adik salah melihat kali. Gak ada siapa-siapa kok. Bangun, bantun. Tadi kenapa, Pak? Tidak apa-apa. Terima kasih ya, sudah bantu saya. Ya, terima kasih. Tadi yang lain juga. Tapi Bapak nggak kenapa-napa, Pak? Tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih ya atas pertolongan kalian ya. Kalau begitu, silakan pada pulang ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Ya, Pak. Sebelumnya maaf Bu, kami ingin menanyakan kebenaran tentang janin yang hilang saat ibu ingin melahirkan. Maaf ya Neng, sebenarnya ibu sudah tidak ingin menceritakan kejadian itu lagi. Karena ibu takut anak ibu yang hilang itu akan mendengar dan menganggap ibu tidak bertanggung jawab mengurus dan melahirkannya. Astagfirullahaladzim, Bu. Mohon maaf, Bu. Kalau kehadiran kami berdua membuat ibu jadi teringat saat masa-masa ibu melahirkan anak ibu.